بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah Wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram taqabbal minna ya arhamar rahimin innaka antas samiul alim amin ya rabbal alamin Semua orang ingin bahagia. Tidak ada yang ingin sengsara. Semua orang ingin jadi orang mulia. Tidak mau jadi orang hina, dina, dan semua orang ingin selamat. Tidak mau jadi orang yang celaka di dunia ini. Ada manusia paling menakjubkan. Siapa orang yang paling menakjubkan? Yaitu orang yang tidak ada ruginya sama sekali kejadian apapun. Apapun urusannya jadi kebaikan. Siapakah dia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan, mengagumkan urusan orang yang beriman. Inna amrohu kullahu khair. Semua urusannya." Walaisadzalik li ahadin illa lil mu'min. Tidak ada yang begitu kecuali orang yang beriman. Inna asabatu sarra'u syakar. Ketika diberi karunia, dia bersyukur. Fakana <tid> khairullah, maka itu baik baginya. Wa in asobat khudarra'u Dan ketika diberikan kemudaratan, dia sabar. Fakana khairullah itu pun baik baginya. Jadi, sahabatku sekalian, bapak ibu, dan para santri, kalau ingin bahagia, sukses, dunia akhirat, kata kuncinya adalah tingkat keyakinan kepada Allah. Makin kuat iman, berubah segala urusan, berubah. Pokoknya, orang yang imannya makin kuat beda saja. Hidup ini, rumah yang sempit jadi lapang itu bukan oleh ukuran tanah, tapi ukuran keyakinan. Di tempat yang paling sepi sekalipun, terasa ramai, tidak kesepian. Kenapa? Karena yakin ada Allah. Uang yang sedikit jadi banyak, kenapa? Karena syukur. Sesuatu yang menyakitkan tetap bahagia. Kenapa? Karena tahu yang menyakitkan ini jadi penggugur dosa, jadi pahala, jadi sesuatu yang mengangkat derajat. Orang berdarah-darah hatinya sakit hati, orang beriman tidak kehilangan, orang sedih dia tidak malah merasa. Kehilangan dunia ini diselamatkan dari beban hisab akhirat. Jadi, orang-orang yang imannya kuat itu bahagia dalam segala keadaan: sehat, sakit, lapang, sempit, diangkat, diturunkan, dipuji, dicaci. Semua sama, semuanya adalah ladang kebahagiaan. Jadi, harusnya kalau ingin bahagia yang ada di otak ini bukan punya HP baru, bukan punya barang baru, bukan punya dunia ini, bukan punya gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, tapi bahagia itu makin kuat iman dan makin berkualitas amal solehnya, karena bahagia itu tergantung iman dan amal soleh. Jadi kalau orang menderita pasti karena kurang kurang iman dan kurang amal soleh. Nah kalau sudah mengerti begini lebih sederhana hidup ini. Jadi Nabi itu diutus oleh Allah adalah supaya kita bahagia Nah, bahagianya itu adalah yang paling penting adalah bertauhid. Tidak menuhankan apapun siapapun selain Allah. Jadi para nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad diutus adalah untuk memperkenalkan Allah agar menuhankan Allah agar tidak punya tuhan yang lain di hatinya selain makin bersih harapnya hanya kepada Allah kan ada harap ada takut ada cinta tiga ini tauhid itu makin bersih harapnya hanya kepada Allah tidak berharap apapun dari selain Allah untuk kepentingan dirinya, makin bahagia makin berharap diberi oleh orang tua, makin berharap dipuji, makin berharap dihargai, makin berharap dicintai, makin berharap dibalas budi, makin berharap dikagumi oleh makhluk, makin kurang hidup bahagianya. Karena dia nanti akan menuhankan makhluk. Jadi orang bahagia tuh udah tidak berharap apa-apa. Karena yakin, semua nikmat itu milik Allah, dibagikan oleh Allah, dan selain Allah, hanya jalan saja. Kalau Allah mau ngasih, nyampe; kalau Allah tidak ngasih, tidak nyampe. Kalau kita berharap ke makhluk, ada dua kemungkinan: Allah memberi atau Allah tidak memberi. Tapi, kalau Allah memberi, tapi kita berharap ke makhluk, maka kita tidak jadi amal soleh. Kita akan hutang budi ke makhluk, kita kecenderungannya menghibah, memelas, merintih ke makhluk, dan itu yang menghinakan diri kita. Maka adik-adik, para santri sekalian, selamat berbahagia bagi yang lepas hatinya dari berharap dari makhluk. Ingin dipuji, ingin diakui, ingin dihargai, ingin dikagumi, ingin disukai, ingin dihormati, ingin dibalas budi, ingin dicintai, itu adalah derita. Kalau kepada makhluk, apakah boleh seorang istri ingin dicintai suami? Wajar, tapi bagaimana caranya? Ini ada tamu nih, dari MT, Raudatul Jannah, eh, Raudatul Umahat, Magelang. Ada ibu-ibu, alhamdulillah, kulo ngaturaken matur subun sangat inggi. Hmm, alhamdulillah, sangono Bayo, kulo durung seket bosse jowo. <laughs> Ini ibu-ibu kan. Para istri bukan ingin dicintai suami, Bu. Bagaimana coronyo? Bagaimana caranya, Bu? Magelang. Katanya ingin dicintai suami, bagaimana caranya? Bingung nanya sama kiri kanan, Boh, katanya, "kula durung ngertos." Ini nih masa keemasan, ingin dicintai suami, gimana caranya bu? Tuh bingung, gak bisa bu, ah oh, saya centil, nggak ngepek. Yang membulak balik hati suami adalah Allah. Kalau ibu ingin dicintai suami, caranya yang paling mudah adalah Ibu berusaha keras jadi muslimah yang dicintai Allah. Itu kuncinya. Jadi bukan ngarap-ngarap cintai saya mas, cintai saya. Waduh susah bu, udah habis. Wah sakit hati. Terserah Allah lah orang mau cinta ke kita atau tidak. Yang paling penting Allah pencipta kita mencintai kita. Udah itu bahagia tuh di sana. Bukan dicintai orang, cinta orang tuh hanya bonus. Nggak usah dikejar-kejar. Ini banyak para mahasiswa nih. Para mahasiswa belum nikah kan? Gimana caranya? Ngejar-ngejar akhwat. Ya saya tuh inginnya istri saya itu hafizoh, solehah, berakhlakul karimah, hartanya melimpah masalahnya yang seperti itu mau tidak seperti saudara ya bukan masalah kita yang mau ya kan kalau kita mau sama dia dan dia mau muntah kan nggak enak hadirin tapi intinya adalah bagaimana kita jadi calon suami yang disukai Allah semua akhwat ciptaan Allah milik Allah Dibulak-balik hatinya oleh Allah, walaupun ikhwan udah tampil sekeren mungkin, tinggal dibalikin aja. Nek, nek aja lihat saudara. Sama akhwat juga, nggak usah centil. Pakai bulu mata palsu, bulu hidung palsu, bulu ketiak palsu. Dibuat nek, nek saja pernah kejadian ada seorang ini kejadiannya tak nih eh kamu mau nikah nggak sama Ikhwan itu eh amin amin begitu sekarang tiga anaknya tuh dari enek jadi cinta sekejap juga bagi Allah Allah yang membulak balik hati ingat baik baik ya Allah Subhanahu Wa Taala mukallibal qulub Gak usah pusingkan kita disukai orang atau tidak, itu bukan wilayah kita. Wilayah kita adalah bagaimana kita sekuat tenaga, Allah yang Maha Dekat, pencipta kita, penguasa diri kita, yang menentukan segala-galanya, menyukai kita. Sesudah itu terserah Allah, siapa yang akan dibuat suka ke kita, ya Alhamdulillah. Kalau ada yang memang takdirnya tidak suka ke, ke kita, ya Alhamdulillah. Urusan kita bukan dengan hati orang, urusan kita adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa membulak balik hati siapapun. Kalau saudara takdirnya jadi penceramah, tidak usah ingin dikagumi jamaah, tidak usah pengen jamaahnya banyak mengagumi, mau apa? Hah? Gak ada apa-apanya Walaupun semiliar orang menyukai kita, gak ada apa-apanya kalau Allah tidak suka ke kita. Benar? Ini penting supaya yang kita lakukan ini benar-benar imannya betul karena yakin Allah lah pemilik setiap hati dan Allah yang membulak-balik hati. Kalau sudah sibuk. Dengan Allah mengejar ridho Allah, pahala dari Allah itu ciri iman yang kuat. Tapi sibuk mencari pujian, penilaian, penghargaan, kedudukan di sisi makhluk, itu imannya kurang. Cirinya apa? GTA, apa GTA? Galau, tiada akhir, muter ter. Mumet terus menerus, LIWE liwet, yang kedua takut. Tadi apa? Rojak, harap periksa aja di hati. Makin berharap ke makhluk, pasti makin tidak enak hati ini. Padahal makhluk tidak bisa memberikan nikmat apapun kepada kita tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik segala karunia. Kalau Allah tidak ngasih, nggak sampai. Walaupun semua janji mau ngasih, tapi Allah tidak menghendaki, tidak, tidak bisa terjadi. Tapi kalau Allah menghendaki, wa iyurid kabi khairin, fala roda li Surat Yunus 107. Allah menginginkan kita dapat sesuatu, tidak ada yang bisa nolak, tidak ada yang bisa mencegah, tidak ada yang bisa menghalangi, tidak akan tertukar, tidak meleset, tidak akan tertunda sedetik pun juga. Tidak ada yang bisa mempercepat apa yang Allah tunda, tidak ada yang bisa menunda apa yang Allah percepat. Semua dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Inna ala kulli syai'in qadir. Itulah iman. Yang kedua khauf. Takut. Kita memang ujian pertama dalam hidup itu takut. Wala minal khauf. Jadi ujian pertama itu memang ketakutan. Wala dan kami benar-benar akan menguji bisyai'im dengan sesuatu sedikit minal khawf takut walju wanaksi minal amwal wal anfus was samarots sobirin takut kelaparan sedikit tentang kekur tentang kekurangan harta jiwa infrastruktur buah-buahan dan berikanlah kabar gembira bagi orang yang sabar kita banyak takut dengan yang belum terjadi. Banyak yang takut hantu padahal belum pernah lihat. Padahal apapun yang kita takuti sepenuhnya ada dalam kekuasaan Allah. Coba takut apa kira-kira? Tolong. Sedari takut apa? Takut dimarah istri. Tenang, ya istri Ustad sepenuhnya dalam genggaman Allah. Ya, kalau Ustad mau pulang takut, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Iya benar dari godaan setan. Dari ya dari istri ya. Ya Allah hamba berlindung kepadamu dari kekecewaan, dari kemarahan. Karena Allah penguasa setiap makhluk. Ada takut yang normal, khaufut tabi'i namanya. Tapi Misalkan loncat dari ketinggian, ih saya takut jatuh, itu normal. Tidak boleh, jangan takut. Kita hanya boleh takut kepada Allah, loncat saja. Ngaco, ya. Ini yang menanamkan takut jatuh juga insting dari Allah. Jadi tidak boleh. Saya hanya takut kepada Allah, tidak takut jatuh dari pohon. Ya sudah, dia namanya membinasakan dirinya sendiri. Seperti ada COVID kemarin, jangan takut kepada COVID, takutlah kepada Allah. Ini perkataan benar, tapi tidak pada tempatnya. Karena coba, karena virusnya kecil-kecil. Coba kalau virusnya sebesar kambing, beda lagi ngomongnya ya kan. Ada anjing gila menggonggong, kita takut wajar, tidak boleh. Oh, anjing gong, -gong. wah, saya yang takut kepada Allah. Allah ya, nanti digigit anjing, bodoh, dia sudah diberi ilmu bahwa ini anjing gila berbahaya, ya kan? Ada ilmunya, tetapi takutnya kita ubah dari takut digigit anjing. Menjadi takut Allah mengizinkan anjing menggigit kita. Jelas, dari takut disakiti orang menjadi takut Allah mengizinkan orang menyakiti kita. Jadi, tetap kita akan berlindung kepada Allah dari rasa takut itu, karena yang kita takuti hanya bisa menimpa kita dengan izin Allah. A'udhu bi kalimatillah min syarri ma khalaq. la ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa alim. Bismillah. Dengan nama Allah. Alladzi yang. Bismillahilladzi tidak bisa menimpa kepada kita mudarat sesuatu di dunia ma'asmi bismillahirrahmanirrahim ma'asmi fil adli wala sama di bumi maupun di langit wa huwa alim bagaimana bismillahirrahmanirrahim ma'asmi wala fis sama wa dan dialah Allah samiun alim maha mendengar lagi maha mengetahui itu doa keyakinan Allah yang menguasai apa yang kita takuti. Jadi, latih takut apapun, udah pasti ada ada ujian takut, macam-macam macam-macam. Baik yang fisik, takut penyakit, takut ditipu, takut masa tua, takut keriput, takut dihina, takut banyak yang kita takuti ini. Kebanyakan yang kita takuti yang belum terjadi, ya. Nah, satu-satunya penguasa yang kita takuti adalah Allah. Jadi kalau takut kepada selain Allah, efeknya berlindung kepada penguasa yang kita takuti. Yang paling kita takuti sebetulnya adalah kita takut Allah murka kepada kita. Karena bencana dalam hidup ini adalah kalau kita tidak disukai Allah. Sudah. Tapi kenapa itu ada orang yang mengingkari Allah tapi dibuat kaya raya segala ada namanya istijraj diberi untuk menambah menambah kesesatannya menambah kehinaannya nanti panennya sekaligus tapi walaupun dikasih dunia ya ini mengingkari Allah tidak sholat tidak beriman tidak beramal soleh tapi dunia dikasih, pertama dunia itu tidak ada harganya. Bagi Allah, tidak ada harganya. Jadi, jangan menganggap sukses orang yang dikasih dunia, karena dunia itu tidak ada harga sama sekali di sisi Allah. Kalau ada harga, sesayapnya nyamuk saja. Dunia ini, maka orang-orang yang mengingkari Allah itu tidak dikasih minum, walaupun seteguk saking tidak ada harganya. Dunia ini dikasih saja dan cuma ngaku-ngaku ngaku ini harta saya itu aset saya ini saya gitu aja makan ya segi kan rezeki cuma tiga dimakan jadi kotoran dipakai jadi usang dan yang dinafkahkan di jalan Allah memang untungnya kalau orang diberi kekayaan tapi diberi iman oleh Allah dia akan menafkahkan kekayaannya bisa bangun masjid, bangun pesantren, beasiswa, ngasih makan orang lapar, pahala semua itu. Kalau ikhlas, lalu gimana dong, ah, kami yang sedikit eh, rezekinya niat. Kalau saya punya uang ingin seperti si bapak itu senang bersedekah, pahalanya sama. Karena niat sudah bisa, kita kan nggak dikasih uangnya, tapi kita tahu ilmunya. Nah, bapak ibu rekan-rekan sekalian, apa bedanya takut kepada Allah dengan takut ke makhluk? Bedanya kalau takut kepada makhluk lari, kecuali STI tahu? STI masa belum tahu? Suami takut istri, pernah dengar kan tentang kerajaan STI? Jadi raja ini kecewa karena kerajaannya dikenal sebagai Kerajaan STI. Rakyatnya itu suami takut istri. Jadi raja mengatakan saya tidak enak ini. Sebagai raja, rakyatnya disebut STI. Suami takut istri, jujur, siapa yang takut istri, pindah ke kiri saya. Ternyata benar aja. Para lelaki suami pada pindah ke kiri. Semuanya. Tiba-tiba ada yang pindah ke kanan satu. Waduh Raja bangga. Luar biasa. Saudara satu-satunya suami yang berani ke kanan. Bagaimana saudara bisa jadi pemberani begini? Saya disuruh istri saya paduka begitu. Ini tetap passion. <laughs> Aduh si bapak ketawanya menjiwai. Enggak apa-apa, Pak. Bapak ke kanan ya. <laughs> Ternyata ke kanan sesudah diancam istrinya. Aduh, ibu mau bahagia. Yes, katanya. Iya, enggak apa-apa, Bu. Terserah ibu aja. Nah, hadirin. Sampai di mana kita jadi ngelantur gini ceritanya? Akhwat Santri, kalau nanti punya suami, carilah suami yang takut, takut istri, takut kepada Allah. Eh, nempel ilmunya, takut ke Allah. Kalau suami takut ke istri, di depan istri baik, di belakang lincah. Tapi kalau suami takut ke Allah, dimanapun jadi orang baik. Kalau takut ke istri, di depan istri jinak. Di luarnya yang tidak diketahui istri, ganas. Kadang ganas, kadang sirsa, kadang pepaya. Ya. Tapi kalau suami takut kepada Allah, dia yakin Allah menatap dirinya dimanapun, kapanpun. Inna allaha la alaihi syai'un fil ardi sama sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit Ali Imran ayat 5 jadi orang takut Allah lah orang yang akan terpelihara dimanapun kapanpun itu iman orang maksiat karena ada kesempatan dan ada niat kalau orang yakin Allah melihat, niatnya teratasi. Walaupun ada kesempatan. Carilah suami yang takut kepada Allah. Dia akan jaga diri dimanapun, kapanpun. Karena tidak ada yang lepas dari penglihatan Allah setiap saat. Dan yang ketiga, cinta hub. Bolehkah kita mencintai orang tua? Boleh mencintai keluarga. Boleh ini naluri, tetapi tidak boleh menuhankan orang tua. Menuhankan keluarga, apa menuhankan orang yang menuhankan sesuatu? Pikirannya, hatinya terdominasi. Oleh apa yang diilahkan, jadi kalau seorang istri menuhankan suami, suami aja yang ada di hatinya, bukan Allah lagi. Dia berbuat demi suami agar suami suka, agar suami tidak berpaling ke lain hati. Suami, 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 dia lebih takut kehilangan suami daripada takut kehilangan Allah. Dia takut jauh dari suami daripada takut jauh dari Allah. Dia berharap, dia lakukan apapun demi suami, bukan demi Allah. Maka, kalau sudah begini, menuhankan suami, dia tidak akan bahagia. Suami juga tidak bahagia. Kalau sudah seorang istri, you are my everything. Nah, Udah, engkau adalah segala galanya bagiku. Musrik, Allah yang segala galanya. Manusia adalah ladang amal, bukan Tuhan kita. Sama. I suami yang takut ke istri berlebihan sehingga tidak takut ke Allah ini tidak bahagia. Ini penting. Banyak rumah tangga yang mencintai suami, istri, anak, orang tua sampai tingkat mengilahkan. Allahnya jadi lewat, yang ada adalah makhluk. Termasuk mencintai dunia. Dari mulai bangun sampai tidur, bahkan mimpinya juga duniawi saja. Dulu pernah usaha ayam, saya ah, sampai ditegur oleh guru Karena ayam terus Bahkan di dalam sholat juga Ayam Gak kira-kira Hati-hati ya Kalau sudah menyukai sesuatu Mencintai sesuatu Kecenderungannya adalah Kita jadi budak sesuatu Apa saja Bisa manusia, bisa benda Bisa pendamping hidup, bisa anak Bisa Bisa hobi Hobi saja itu terus. Hati-hati. Demikian rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan jadi bahan tafakur ini. Jangan sampai kita merasa sudah beriman padahal sebetulnya hati kita lebih kepada harap kemahluk, takut kemahluk, cinta kemahluk Allahnya kalah. Ini tidak kuat imannya hati-hati. Jadi gimana dong kalau kita mencintai makhluk? Cinta karena Allah menyuruh kita mencintai. Kita mencintai orang tua karena ibadah. Bagaimana ah, kalau kita berbuat baik ke orang tua? Ya karena Allah memerintahkan. Makanya kalau ingin tahu ini anak soleh atau tidak. Atau kita soleh atau tidak. Gampang salah satu indikasinya adalah Seberapa sungguh-sungguh, seberapa sering kita mendoakan orang tua kita. Orang soleh pasti mendoakan orang tua. Tapi orang tuanya belum Islam, doakan supaya dapat hidayah. Kita tidak bisa mendoakan minta ampunan, tapi mendoakan minta dapat hidayah. Tapi orang tuanya saya nggak tahu bapak saya yang mana, karena waktu lahir hanya ibu aja, pasti ada bapaknya. Walaupun tidak tahu, doakan karena mau tidak mau takdir penciptaan kita oleh Allah lewat sperma dan sel telur. Doakan saja supaya diampuni, diberi hidayah, diberikan petunjuk supaya orang tua bisa tobat. Gimana kalau orang tuanya tidak menghargai kebaikan kita? Itu bukan wilayah kita, itu wilayah beliau. Tugas kita berbuat baik, doakan kebaikan Allah yang membulak balik hati orang tua. Ada ayatnya, silakan Ustaz. Quran surah Al-Isra ayat ke-23. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَكُنْ لهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain jangan menyembah selain Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapa jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan perkataan keduanya perkataan ah dan janganlah engkau membentak keduanya serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah wahai Allah sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangiku ketika mendidik dan pada waktu kecil Masya Allah, alhamdulillah. Itu ayatnya, rekan-rekan sekalian. Baik, sekarang tanya jawab. Silakan, alhamdulillah. Ada mim, assalamualaikum. A, izin. Ada pertanyaan dari Mensos? Ya, a, izin. Bagaimana jika orang yang ibadahnya bagus tapi hidup dengan uang korupsi? Berarti tidak bagus ibadahnya. Maksud ibadah bagus itu bagaimana? Karena kalau ibadahnya bagus, contoh sholat, inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Sesungguhnya sholat itu bisa jadi rem mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau orang Solatnya bagus, mesti akhlaknya juga dengan izin Allah. Kebawa bagus, dia mau korupsi. Allah akan mencegah dia dari perbuatan korupsi karena doa-doa dalam solat itu pun doa perlindungan. Allah akan cukupi dengan rejeki yang halal, Allah akan buat puas hatinya dengan apa yang Allah berikan. Kalau orang berbuat maksiat terus menerus padahal dia sholat berarti sholatnya tidak bagus. Karena sholat yang bagus jadi rem dari perbuatan buruk. Gitu. Lanjut. Izin ada pertanyaan lagi dari media sosial. Izin bertanya bagaimana dengan orang tua yang sudah tua dengan umur 90 tahun tapi kadang sholat dan kadang juga tidak ya harus dibantu. Posisi kita ingat ya rumusnya, tuntut diri berubah, bantu yang lain berubah. Ini orang tua sudah 90 tahun, nah, ini sudah pikun atau belum? Ya kalau sudah pikun beda hukumnya dengan yang belum pikun. Karena Allah yang mengambil kesadaran ingatan seseorang. Nah, kita bantu saja, ingatkan, Sampai kapan kita membantu? Ya sampai kita akhir hayat. Karena bagi kita membantu itu adalah amal soleh. Ada yang nanya, ini anak saya udah gede nih, ah, udah 30 tahun, sampai kapan saya ngingetin sholat? Ya sampai kita meninggal. Karena bagi kita ngajak kepada kebaikan itu amal soleh perkara mau nurut atau tidak yaitu kapling yang bersangkutan tapi kita terus berbuat baik. Tidak boleh lelah. Karena yang menyolehkan orang itu bukan kita. Yang menyolehkan itu adalah Allah. Jadi kita mah terus saja berusaha berbuat baik. Jadi kalau disimpelkan nih Adik-adik para santri, kunci hidup ini lebih sederhana lagi. Dia waktu belajar untuk karena pupuk iman itu ilmu. Pupuk iman itu ilmu, pemandu amal itu ilmu. Orang kurang ilmu pasti kurang iman. Kalau kurang ilmu agamanya pasti kurang iman, dan orang kurang ilmu pasti juga kurang amal. Apa yang mau dilakukan kalau kita tidak tahu? Jadi, tapi, kenapa ada yang tahu? Tapi, tidak beramal, itulah sebabnya manusia itu bermasalah karena lemah ilmu agamanya dan lemah jiwanya. Makanya, kita tambah selain belajar dengan ikhlas, tiap hari harus nambah ilmu. Sudah gitu, amalkan dengan ikhlas. Ini kuncinya, pupuk iman. Jadi, bukan hanya semangat belajar, tapi semangat juga semangat mengamalkan tapi kuncinya ikhlas ya. Jadi tiap waktu kita belajar dengan ikhlas man amila bima alima barang siapa yang mengamalkan ilmu yang diketahuinya niscaya Allah mewariskan kepadanya ilman ma'lam ya'lam ilmu yang tidak diketahuinya. Jadi itu rumus Belajar sekuat tenaga, tiap hari nambah ilmu, amalkan sekuat tenaga. Walaupun mungkin belum tentu seluruh ilmu bisa kita amalkan, tapi ada terus bergerak dan tidak usah tergesa-gesa, ingin segala tahu sempurna. Enggak mungkin ini ada mualaf yang dari luar negeri. Itu komentar-komentar dari orang yang ngomentarinya itu seakan-akan kalau udah syahadat itu harus sempurna semuanya. Ini tidak boleh, ini tidak boleh. Padahal kan berproses. Jadi bingung mualafnya, stres. Kenapa kamu pakaiannya begini? Kenapa? Semuanya bertahap. Belajar sekuat tenaga amalkan. Belajar. Nanti gimana kalau ilmu kita belum lengkap kita meninggal? Enggak apa-apa. Yang paling penting, kita meninggal dalam keadaan belajar dan berusaha mengamalkan, bukan masalah jumlah ilmunya, tapi keikhlasan dalam belajar, keikhlasan, dan kesungguhan dalam beramal. Mungkin baru sedikit dari ilmu Islam yang sangat banyak, mungkin kita baru cetek, tapi Allah mendapati kita ikhlas dalam belajar sungguh-sungguh dan berusaha mengamalkannya. Nah, mungkin baru sedikit, sholatnya baru sedikit, karena ilmunya baru dikit. Tapi Allah melihat kita ikhlas dan sungguh-sungguh dalam belajar dan mengamalkan. Daripada sibuk segala ingin tahu, tapi tidak mengamalkan. Karena kan kuncinya iman dan amal soleh. Man amilah soliham min karin au unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal soleh, Baik laki-laki maupun perempuan, Dan dia beriman, Allah memberikan kehidupan yang baik. Jadi semangat belajar, Dengan ikhlas, Bukan untuk harta gelar, Pangkat jabatan, penilaian, Kita belajar karena ingin dekat dengan Allah, Dan amalkan. Tidak usah tergesa-gesa. Tidak usah tergesa-gesa. Tidak usah ngarau kusiku ingin segala tahu sekaligus nggak perlu begitu bertahap amalkan terus begitu nanti Allah membimbing kita ya seperti Google Map lah sederhananya dapat info ikuti terus ada info lainnya benar kalau kita salah dua putar putar balik putar balik putar tahu nggak emosi ya kan tetap aja nadanya begitu Ada mesin penelpon selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin bertanya bagaimana dengan orang yang biasa berkata kotor ibadah juga gibah juga tapi hartanya makin banyak ini gimana pertanyaannya kalau berbuat dosa ada balasannya Ibadahnya harusnya mencegah dari perbuatan Tapi ibadah juga eh, harus berkualitas Jadi tidak cukup hanya melakukan sholat Tapi me mendirikan sholat Kalau harta itu bisa istijraj ya. Jadi Allah ngasih harta bukan hanya ke orang beriman Orang tidak beriman, orang keji juga oh, Fir'aun kasih harta Namrud kasih harta, jadi harta bukan tanda kesuksesan, bukan tanda kemuliaan. Harta adalah cobaan dari Allah, ujian fitnah. Kalau dia menjemputnya dengan iman dan amal soleh, bahagia. Kalau udah dikasih oleh Allah dan dia yakin harta ini milik Allah, lalu digunakan di jalan Allah, dia bahagia. Di akhirat dapat pahala. Tapi kalau tidak dengan iman, ini milik saya, ini jerih payah saya, ini adalah uh, ide saya, 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 saya. Ah, udah itu pasti nggak bahagia. Karena kita bisa mikir juga Allah yang ngasih otak, benar? Kita punya ide, terus dari mana ide itu? Kalau Allah nggak ngasih taufik, nggak ngasih ilham, nggak bisa. Makanya kita bekerja keras, bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja berkualitas, bekerja tuntas, bekerja ikhlas sebagai amal soleh. Tapi mau dikasih berapa aja, terserah Allah. Yang penting barokah. Gitu. Enak kadirin, nggak pakai stres. Ya. Terakhir. Oh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi A'a yang saya hormati dan jemaah Darul Tauhid yang berbahagia Menyikapi yang disampaikan oleh A'a Bahwa semua insan ini ingin hidup berbahagia Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Tiga hal yang mohon dijelaskan tadi, kita jangan berharap kepada manusia, berharaplah kepada Allah, jangan takut kepada insan, takutlah kepada Allah, dan cinta kepada Allah. Semua itu termasuk dalam hakikat. Bagaimana hubungannya dengan syariat? Karena ada syariat dan hakikat. Ya. Itu yang pertama. Ah satu aja Pak. Satu. kita Tinggal tiga menit. Terima kasih. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya syariatnya tadi Pak berbuat baik, weh. Kita misalkan pinjam uang, mulut berkata saya perlu uang, hati ke Allah. Wahai Allah engkau yang membagikan rezeki. Ngelamar kerja, lamar kerja, hati wahai Allah engkau lah yang menentukan pekerjaan yang berkah. Jadi enggak ada kecewanya. Ikhtiar seperti yang terakhir saya katakan Pak, kerja keras, kerja cerdas, kerja berkualitas, kerja tuntas dan kerja ikhlas itu sempurnakan sebagai amal soleh. Bukan penentu yang menentukan adalah Allah. Jadi kita ikhtiar, tapi nggak pernah bersandar kepada ikhtiar. Misalkan melamar, Ikhwan ini ya, tapi yakin Allah yang menentukan. Dek, maaf ya, saya uh, lihat adek nggak level. Gitu-gitu, ditolak misalkan. Nggak ada sakit hati. Ya Allah, engkau belum takdirkan. Bulan depan, lamar lagi ke sana. Rasanya saya pernah lihat ada ya, ya Om, saya yang melamar putri Bapak bulan lalu. Oh, datang lagi? Kan udah ditolak. Itu kan bulan lalu. Bulan ini belum jelas. Sama deh, bulan lalu ditolak, hari ini ditolak. Oh ya enggak ada luka. Ya berarti belum diizinkan. Istri koroh lagi, tetap ke dia lagi. Datang bulan ketiga. Ada apa deh? Ya, saya mau melamar Pak. Kan udah ditolak dua kali. Siti Hajar tujuh kali pak. Sofa Marwa saya baru dua kali. Gak bisa deh sekali ditolak tetap ditolak. Tolak. Wah rupanya ini dia pejuang kemerdekaan pak. Sekali merdeka tetap merdeka. Merdeka. Iya pak Alhamdulillah. Kok ada kelihatan nggak sakit hati. nggak nggak pak karena saya yakin betul bahwa ikhtiar adalah amal soleh. Dan yang menentukan itu adalah Allah Pak. Kalau memang Allah nggak menentukan ya nggak apa-apa. Tapi kalau ditakdirkan ya Alhamdulillah. Luar biasa dek. Baru saya lihat seorang pemuda tangguh seperti ini. Baru sekarang loh dek. Cuk, udah dek saya jodohkan aja sama tetangga saya. Mas. <gulusan> Namanya juga ngarang. Begitulah sempurnakan syariat tapi tidak boleh menuhankan ikhtiar. Tetap saja Allah yang menentukan. Ini enak begini. Kayak dagang, kita baik kepada klien, tapi mau beli atau enggak ya terserah Allah lah. Kalau kita menganggap pembeli adalah pemberi rezeki, kita bisa menghambat tuh kepada pemberi, kepada pembeli. Bisa bohong, bisa kalau kita enggak jujur aja, lurus-lurus. Lurus. Kalau memang takdirnya rezeki saya pasti datang, kalau enggak enggak apa-apa. Yang penting saya berdagang jadi amal soleh. Bapak nasihatin istri, belum tentu istri nurut sama bapak. Enggak apa-apa. Jadi contoh yang baik, bicara yang baik, akhlak baik, dihargai atau tidak, yaitu ujiannya. Nanti Allah yang ngebulak-balik hati. Jadi kita fokus menyempurnakan ikhtiar sebagai amal soleh bukan sebagai penentu yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, sahabat-sahabatku yang baik. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa ant. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.